la qaumun yes, min qaum jangan, jangan gunakan, gunakan lisan untuk mencela, untuk mencela orang, lain. orang lain Tuh, turun mata ke lisan buka ayat lisan ya Quran surah ke-49 misal ya dari ayat yang ke-11 11 sampai 12 iman dulu kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil sekarang disatukan untuk semuanya kalau anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf al-latifnya, al disebutkan 1.080 kali dalam Al-Quran. al ya, ismun ismul mausulnya ala al-aminya terjemah. Ism mausul kanjungsi huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali, nggak ada batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada al sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu Hai hey, orang-orang yang telah merasa punya iman Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup semua Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini Ya saya panggil kalian Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh Harfun nida lil qarib mutawassit wal memanggil semua jarak. Ayyuha ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha saya tegaskan ayunya munada haknya tanbi. Saya ingatkan ayuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Kata Allah ya ayyuhan ladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan, ha tanbi. Aku peringatkan. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela, jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina. Itu kan bagian dari celaan, menghina celaan. Ayo! saling berselisih, umpatan itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini ini rahasia ya, di antara kita saja. <tuh> itu saking istimewanya Al-Qur'an. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatan ya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Firaun? Hmm. Fokus? Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu? Firaun itu. Itu kan bukan nama asli, Bu. Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab, bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama. Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idna min ali al yudabbihuna wa nisa akum. Tuh. Dan pahami dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Firaun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Firaun itu gelarnya yang disebutkan bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su al azab yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? abna'akum wa nisa'akum. Dia, dia tugaskan Algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung hamil. Begitu lahir laki-laki banting ke tanah sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu yang dicela perbuatannya tapi namanya nggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa tapi dengan perbuatan yang berbeda. Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celakan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu adanya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM, tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya, tersangka UMR, kan? Tertangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu." Jangan-jangan saya tersangka. Tidak. Paham ya? Jelas ya? Ah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari ustad cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silahkan. Ya, Ustadz Abdus Samad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya Kuya, misalnya, itu ganti. itu enggak usah. Paham ya?